Subdit 4 di Treskrimum, Polda Metro Jaya mengungkap kasus manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat hasil swab PCR yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Tiga orang tersangka berinisial MFA, EAD, dan MAIS berhasil diamankan di wilayah Bandung, Bekasi, dan Bali dengan modus membuat dengan memalsukan data hasil swab PCR dengan menggunakan atas nama PTBF. Tersangka berinisial MAIS melakukan perubahan surat swab PCR pada tanggal 23 Desember 2020 untuk digunakan dalam penerbangan ke Bali, di mana saat itu tersangka tidak melakukan tes swab PCR sebenarnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Aprianti dan Kronika melaporkan.